Tuhan, saya aku semua syukur pada Allah. Hari ini saya dapat bertemu dengan artis yang dah lama menyepikan diri, tapi saya begitu bangga dengan bakat beliau, suara beliau. Inilah insan istimewa yang sentiasa dirindui oleh jutaan peminat beliau, Juliza Adrizan. Apa khabar sayang? Ha. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu you posing dulu. Posing dulu. Posing macam mana? Menting. Okey. Juliza, dah lama you menyepikan dalam industri. Apa perkembangan terbaru you sayang? Tak ada perkembangan banyak sangat pun. Saya sekarang ni lebih banyak berehat. Saya ada buat sedikit perniagaan kecil-kecilan. Membuat kek. Kek hari jadi, kek wedding, kek kahwinan dan sebagainya lah. Tapi tu sekadar orang kata suka-suka kan. Kita macam, kita ni orang seni ni dia. Walau macam mana kita tak menyanyi sangat pun, kita masih akan buat sesuatu yang berkaitan dengan seni. Betul tak? Yelah. So macam I rasa macam seni, perhiasan kek tu adalah salah satu bentuk cabang seni. Jadi saya memang sangat sukalah dan enjoy buat kek tu. Tapi sekarang ni saya dah mengurangkan sikit aktiviti kek tu pun. Sebab saya dah banyak apa ni komitmen dengan nak terpaksa mengikut suami pula yang bekerja di luar negara. Menemankan suami ya. Menemankan suami, dan cuma saya sekarang banyak lebih pada saya support anak-anak, anak-anak yang berkecimpung dalam bidang apa ni, apa-apa yang dia ikut yang dia ceburilah macam tu. Okey, maknanya sekarang juga banyak orang kata sibuk bersama dengan keluarga ya sayang ya. Okey. You masih muda sayang, orang kata masih bergetar. Tak ada orang kata nak comeback untuk buat single terbaru. Untuk orang kata kembali menceriakan industri seni. Masya Allah. Ini soalan yang soalan cepu emas ni, pandai dijawab di soal. I tahu ni sebenarnya soalan yang sangat popular dalam dalam apa ni, dalam golongan grab car, apa grab car drivers tau. I kena naik grab car. Kalau grab car driver tu dia perasan I kan, sebab nama kita keluar Juliza Adrizan. Ini Juliza Adrizan yang dekat RTM hitam ke semua kan. Kalau dia yang kenal dia masih hitam, tak nak masuk apa ni, Gegar Berganza ke apa kan. I macam, ya Allah, dia orang still nak surai masuk Gegar Berganza. Yang penting single. You tak ada kena orang kata nak comeback buat single terbaru. Maksudnya takut sebab saya sebenarnya dah retire. Dah fully retire. Saya memang dah totally stop menyanyi. Maknanya, untuk sembahan undangan untuk menyanyi masih Juliza terima tak, ya? Saya tak terima dah. Saya dah maknanya totally stop. Totally stop. Sejak saya dah pakai hijab, saya dah tak boleh dah menyanyi. Ataupun jadi, adakah disebabkan suami memaksa you bersara daripada bidang seni? Tak ada langsung. Tak ada ya, maknanya daripada sendiri hati sendiri. Daripada ya? Hati ya. Okey sayang, tadi Juliza ada cakap Juliza ada buat bisnes kecil-kecilan. Meniaga kek, buat hiasan kek. Okey, kalau penutup kat luar sana nak tempahau to order, mana tu kontak? Tengoklah dalam Instagram saya, Juliza Adrizan, yang wajah dia pakai tudung, pakai tudung warna beige. Yang okay? Ayu jangan kan? Ada yang fake-fake, semua jangan ikut. Muka macam ni, okay? Muka tak ada fake, okay? Lepas tu, apa boleh telefon 012-915-1919. Okey sayang, you juga terkenal sebagai juru vokal. Adakah masih aktif mengajar sebagai orang kata mengajar vokal pada individu-individu dekat luar sana yang ingin mendapatkan khidmat Juliza? Alhamdulillah, yang tu saya masih lakukan. Tapi saya tak begitu aktif sepenuh masa. Saya masih bagi keutamaan kepada kerja-kerja rumah dengan anak-anak dan family. Tapi saya masih mengajar. Saya masih ada student yang keep on coming, and ada yang current students pun ada. So macam terutama yang macam ibu ada artis-artis juga, saya tak boleh sebut setengah tu, tak nak beritahu nama kan. Saya juga ada membuat apa, mengajar vokal untuk peserta-peserta pertandingan-pertandingan reality tu. Okey, saya berbalik tadi tentang Gegar Berganza kan. Tadi orang kata banyak pun driver-driver grab car bertanya bila kau nak comeback atau masuk Gegar Berganza. Kenapa you tak nak menyertai Gegar Berganza? Sebab apa orang kata you nak bersara. Katakanlah kata tawaran tu lebih apa kata bagus, adakah you akan terbuka hati untuk menyertai pertandingan tersebut? Tak kira lah tawaran dia apa pun. Saya rasa saya memang dah tak boleh. Saya dah nekat dan saya akan teruskan cara kehidupan saya yang berbeza. Yang lebih tenang ya sekarang Juliza ya. Okey sayang, ucapan pada peminat kat luar sana yang sentiasa merindui you. Termasuk saya lah antara peminat you. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, kepada semua yang masih mengingati dan masih meminati walaupun saya
pernah tampil di kaca TV dan mana-mana dalam you know surat khabar ke dan sebagainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah menyokong saya selama ini. Dan semoga kita boleh sama-sama mendoakan satu sama lain supaya kita akan sentiasa bahagia bersama orang yang tersayang dan kita dapat melakukan semua perkara kita dengan mudah. Allah memudahkan. Amin, amin. Ha, insyaAllah. Okay? So, tak ada apalah yang kita nak nasihatkan ataupun kita nak nak ucapkan selain daripada doa je lah. Betul tak? InsyaAllah. Thank you sayang. We love you tau. Semoga Thank Juliza you, terus orang kata dilindungi Allah. Amin, amin. Thank you sayang.